Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus mengemukakan perumpamaan berikut kepada murid-muridnya: "Hal kerajaan surga itu sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja untuk kebun anggurnya." Setelah sepakat dengan para pekerja mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul sembilan pagi, ia keluar pula, dan dilihatnya ada orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku, dan aku akan memberimu apa yang pantas." Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 sore, ia keluar pula dan berbuat seperti tadi. Kira-kira pukul 5 sore, ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari?" Jawab mereka. Tidak ada orang yang mengupah kami. Kata orang itu, Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku. Ketika hari sudah malam, berkatalah Tuhan itu kepada mandornya, Panggillah sekalian pekerja itu, dan bayarlah upahnya, mulai dari yang masuk terakhir, sampai kepada yang masuk terdahulu. Maka datanglah mereka, mulai yang bekerja kira-kira pukul lima sore, dan mereka masing-masing menerima satu dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu. Mereka mengira akan mendapat lebih besar, tetapi mereka pun menerima masing-masing satu dinar juga. Ketika menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada Tuhan itu, katanya, mereka yang masuk paling akhir ini hanya bekerja satu jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari. Tetapi Tuhan itu menjawab salah seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadapmu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku?" Atau iri hati ke engkau, karena aku murah hati. Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu menjadi yang terakhir. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Tuhan. Sabda Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa sesungguhnya Tuhan mencurahkan berkatnya bagi semua manusia dengan porsi yang sama. Tuhan tidak pernah membeda-bedakan siapa yang paling banyak dan siapa yang paling sedikit. Tuhan tidak pernah membeda-bedakan siapa yang berhak untuk menerima lebih banyak dan siapa yang harus menerima paling sedikit. Tetapi sayang, Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian yang terkasih, dari pihak kita, manusia, sebagai penerima berkat. Kadang kita tidak menerima sistem keadilan yang dibuat oleh Tuhan. Kita seringkali menuntut agar berkat yang kita terima harus lebih banyak dari orang lain. Kita selalu menganggap bahwa orang lain tidak pantas menerima berkat dengan jumlah atau dengan porsi. Yang sama dengan kita, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Tuhan, dalam kehidupan sehari-hari, baik itu di lingkungan masyarakat, dalam keluarga, bahkan dalam komunitas biara, kita seringkali merasa tidak terima. Ketika ada orang lain yang mengalami sukacita, mengalami kebahagiaan seperti yang kita rasakan, seperti yang kita alami, kita cenderung menaruh rasa iri hati terhadap mereka. Iri hati adalah perasaan emosi. Yang terjadi ketika seseorang tidak memiliki kualitas superior, tidak atau merasa tidak memiliki prestasi, seorang filsuf bernama Aristoteles dia mendefinisikan iri hati sebagai rasa sakit melihat nasib baik orang lain digerakkan oleh mereka yang memiliki apa yang seharusnya kita miliki. Dan kemudian filsuf yang lain bernama Bertrand Russell dia mengatakan bahwa iri hati adalah salah satu penyebab paling kuat dari ketidakbahagiaan. Hal ini mau mengatakan kepada kita bahwa ketika kita menaruh rasa iri terhadap keberhasilan orang lain, terhadap kebahagiaan, terhadap sukacita yang dialami oleh orang lain, maka kita tidak akan bisa menjalani hidup kita dengan kebahagiaan. Kita tidak akan pernah merasa bahagia jika hati kita masih dikuasai. Oleh perasaan iri terhadap orang lain, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, Tuhan, mari kita belajar dari Yesus. Yesus tidak pernah membeda-bedakan siapa yang berhak. Untuk menerima berkat dan siapa yang tidak, hari ini melalui Injil yang telah kita dengar, sesungguhnya Yesus mau menegaskan bahwa siapapun kita, apapun profesi kita, kita akan tetap menerima berkat yang sama. Tuhan tidak pernah peduli apakah kita datang kepadanya tepat waktu atau terlambat, bahkan sangat terlambat. Tuhan tidak peduli baginya yang penting kita datang. Kita akan mendapatkan berkat yang sama. Tuhan hanya mau kita datang kepadanya mengikutinya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Tuhan. Mengenai kerajaan Allah, Tuhan sendiri berjanji bahwa siapa saja setiap orang yang percaya kepadanya akan mengalaminya, akan menikmatinya. Sekali lagi, saya tekankan, setiap orang siapa saja akan menikmati kerajaan surga. Yang terpenting, kita mau memenuhi undangan Tuhan. Jadi, ingat, kita tidak perlu merasa iri hati kepada sesama kita yang juga mengalami sukacita yang sama dengan yang kita alami. Karena apa Tuhan tidak menghendaki itu? Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Marilah kita berdoa. Allah, Bapa dalam kerajaan surga, kami bersyukur atas segala berkat yang boleh kami alami dalam hidup kami hingga sampai saat ini. Kami mohon kepadamu, berilah kami hati yang lembut agar kami tidak mudah menaruh rasa iri terhadap orang lain. Kami mohon berkatilah kami agar kami boleh menjadi pribadi yang rendah hati. Ya Bapa, kami serahkan seluruh hidup kami kepadamu. Perbuatlah bagi kami seturut kehendakmu. Kami mohon, semoga kami semakin menyadari bahwa berkatmu pantas diterima oleh semua orang. Ya Bapa, sekali lagi kami mohon, bantulah kami agar kami boleh menjadi pribadi yang rendah hati. Dimuliakanlah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin.